Halo sahabat Toto, welcome back to our YouTube channel. Di depan kita udah ada Neta V. Neta V ini adalah salah satu mobil listrik yang termurah dengan 4 pintu di Indonesia, karena mobil ini harganya hanya 379 juta on the road dan akan dipasarkan akhir tahun ini. Nah, buat yang belum tahu Neta itu apa, Neta itu merek dari Hozon Auto, merek Cina yang didirikan sejak 2014. Nah, merek ini membuat Neta V ini adalah mobil termurah mereka. Mobil ini diciptakan dengan konsep tangible EV atau touchable EV. Nah, maksudnya adalah EV yang bisa dijangkau semua orang. Nah, apa aja keunikannya? Bagaimana impresinya? Kita lihat yuk. Nah, di bawah kap mesin ada apa sih? Nggak ada, karena di bawah sini paling cuman baterai dan motor listrik. Nah, baterai mobil ini tuh 40 kWh dengan jenis lithium ion LFP. Nah, baterai ini bisa menjalankan mobil ini 401 km. Cukup lah buat dari Jakarta ke Semarang gitu misalnya. Dan mobil ini juga punya tenaga 95 PS, sehingga cukup lah buat penggunaan kota sehari-hari. Nah, sahabat Toto, buat lampu depan Neta V ini masih menggunakan proyektor halogen. Artinya warnanya masih kuning gini, tapi setidaknya masih udah ada LED DRL di sebelah sini. Karena mobil ini nggak ada switch buat nyalain lampu dari bagian setir, jadi mesti ke tengah, ke head unit tengah kayak Tesla. Di samping, sahabat Toto bisa menemukan charging port yang ada dua lubang, yaitu AC sama DC. Nah, AC ini adalah slow charging, jadi mobil ini bisa penuh 0-100 dalam waktu 8 jam. Sementara kalau di DC ini, dalam 30-80% bisa penuh dalam 30 menit aja. Dan menariknya, charging port ini nggak cuma ada di kiri, tapi juga ada di kanan. Dan ada spion yang ternyata masih dilipat manual. Nah, kalau dari bagian samping sini ini mungkin sahabat Toto agak bingung nih, mobil ini tuh hatchback atau crossover apa SUV sih? Nah, kalau menurut Neta sih ini crossover ya. Atapnya sendiri lumayan rendah buat sebuah crossover, setinggi 1,54 meter, dan agak landai di belakang kayak gini. Jadi kesannya kayak sedikit coupe gitulah. Dan sebenarnya mobil ini lumayan compact dengan panjang 4070 mm, lebar 1690 dan tingginya cuma 1540. Nah, kurang lebih itu footprintnya mirip Honda Jazz, Toyota Race, Daihatsu Rocky, sampai mungkin Honda WRV. Nah, sayangnya wheelbase-nya cuma 2420 nih. Jadi untuk penumpang belakang sebenarnya agak kurang, karena jarak antara roda ini cukup pendek. Dan ground clearance-nya juga cukup pendek juga, cuma 130 mm, karena ada baterai di bagian bawahnya sini. Lampu belakangnya lumayan panjang sampai sini, ingatkan pada mobil-mobil mungkin Lexus gitu. Dan kalau kita buka, bagasinya lumayan oke, karena bentuk yang tadi tuh bentuknya agak nonjol ke belakang, jadi bagasinya lumayan oke. Dan di bawah sini, walaupun ada space-nya, mereka nggak naro ban cadangan, mereka naronya tire repair kit di sini sama beberapa tool kit lainnya. Kita langsung ke dalam nih sahabat Toto, karena di sini di interior ini sangat minimalis, jarang banget ada tombol, cuma ada ini dan paling di sini, sisanya semua ditaruh di tengah sini di head unit berukuran 14,6 inci ini. Nah, di sini bisa apa aja? Pertama, bisa nyalain AC. Nyalain AC bisa di sini dengan ada pengaturan suhu segala macam di fogger, dan di sini juga bisa setting lampu mobil dari off, lampu senja, lampu utama dan auto. Dan bahkan bisa adjust ketinggian lampu di sebelah sini. Nah, selain lampu apa aja apalagi sih? Di sini juga ada vehicle setting yang menunjukkan banyak hal. Misalnya ini baterainya 71%, charging schedule-nya dia mau charging jam berapa matinya, external power supply. Nah, ini menarik nih, mobil ini punya teknologi vehicle to load. Jadi bisa jadi power supply buat kalian ketika misalnya camping, kalian bisa nyalain hal-hal yang elektrik gitu, misalnya ngecas HP, ngecas laptop, segala macam. Dan di sini ada juga driving data, bisa kita atur, headlight adjustment lagi, tire pressure monitoring, speed limit, dan masih banyak lagi, semua ditaruh di sini. Bahkan pengaturan vehicle stability control pun di sini. Yang paling ada tombol fisiknya hazard, karena secara regulasi hazard harus selalu ada tombol fisiknya. Yang
unik lagi nih Sabato tuh speedometernya diletakkan di sini dan sebenarnya nggak terlalu gede ya, cuman tipis segini. Cuman posisinya sangat enak. Karena kenapa? Kalau kita nyetir, kecepatan ini tuh langsung berada di depan mata kalian. Jadi semacam head up display, tapi ini satu-satunya speedometer yang mobil ini punya. Nah, soal storage, ini juga lumayan menarik. Di tengah tuh ada center console yang bisa muat dua cup holder. Walaupun nggak bisa digeser kayak beberapa mobil listrik lainnya, tapi lumayan karena di sini juga ada tempat buat naruh HP di sini. Pas banget. Di sini juga ada bisa buat dua HP, walaupun belum ada wireless charging-nya. Dan bahkan di bawah sini masih ada cup holder lagi buat naruh minuman yang nggak terlalu tinggi, sekitar segini. Dan bagusnya lagi, mobil ini punya tunneling yang lumayan rata, jadi misalnya di pintu kanan nggak bisa keluar, masih bisa nih nyelipin kaki ke sini buat keluar ke pintu kiri. Nah, di belakang sahabat Toto sebenarnya tidak terlalu lega, karena mobil ini panjangnya cuma 4 meter 70 mm, jadi 4070 mm. Di sini ruang kakinya cuma segini, nggak bisa terlalu banyak selonjoran, dan ruang kepalanya segini karena lumayan landai ya mobil ini. Nggak terlalu kayak SUV yang tinggi-tinggi. Nah, tapi di sini lumayan ada dua headrest, walaupun begitu belum ada armrest. Dan recliningnya tidak bisa diatur, jadi fix segini aja. Sekian review Neta V dari Auto Project, sahabat Toto. Nah, kalau kalian punya tanggapan tentang mobil ini, boleh nih tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kita apabila belum. Terima kasih.